Assalamualaikum. Hari ini saya nak bagi tahu globe ni, bumi. Saya nak bagi tahu arah matahari dan kenapa Antartika bawahnya malam. 6 bulan malam, 6 bulan pagi. Sebelum tu, saya nak bagi tahu orang. Dah subscribe ke belum? Tekanlah tu baru subscribe, share dan like. Tekan button bell tu. Okey. Ini petang. Ya, dia sini petang. Jadi, Malaysia sekarang tengah malam. Jap. Malaysia sekarang tengah malam. Kalau waktu dah nak subuh. Hawaii baru pagi. Saya nak tidur kat rumah. Dia baru pagi ya, baru pagi. Dah kepusingan harinya, pusing, pusing, pusing. Baru azan. Baru azan. Okey. Sabah baru je. Lepas tu baru KL dan sekarang tengah pagi. Pagi. Kalau awal tahun, dia tak nampak bawah ni. Nampak bawah ni. Jadi, bila nampak bawah ni, kalau awal tahun, dia ni nampak ni matahari. Matahari, dia ke bawah sebab ni kan. Lepas tu, kalau bulan satu pusing, dia satu mahal. Satu bulan, dia akan macam naik. Naik sikit-sikit. Naik. Ini matahari tak naik. Dia je yang naik, turun. Jadi, dia dah malam. Dah bulan 6, dia malam. Malam. Semua korang rasa macam ni. Bila bawah tu. Bila. Lepas tu, korang tak tahu kenapa bulan Disember sini sejuk. Sebab. Dan awal tahun. Jadi, dia nak pergi ke bawah Antartika. Itulah sini sejuk. Semua korang tengok sejarah. Kalau korang cakap, korang tengoklah map. Korang cakap. Rusia sejuk kan? Ada salji, Sweden, Finland. Diorang ni ke atas. Itulah bulan Disember sebab diorang dah sejuk. Dan sambung ke sini. 6 bulan. Tapi sini masih ada tu. Dia ada cahaya, dia pun besar. Bukan besar. Jadi dia dapat cahaya ni. Tapi kalau Disember, dia akan macam ni. Dia macam ni. Jadi tak kena. Tak kena. Tak kena. Dia dalam macam ni, dia akan ikut arah kan. Contohlah dia macam arah nak pergi Wuhan. Wuhan. Nak pergi mana Wuhan? Mana Wuhan? Wuhan. Wuhan. Ah, sini kan Wuhan. Tengok tu. Tu nak Wuhan. 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 Kita akan terbang. Terbang. Jadi, dia macam ni 1 jam. Dalam 1 jam. Dia macam ni. 1 jam. 1 jam. Jam 2. Contoh, dia gerak jam 1. Jam 1, jam 2, jam 3. 4 jam dah sampai. 4 jam dah sampai. Channel lah subscribe dulu. Okay, subscribe. Kalau nak tengok banyak lagi video-video yang bersejarah ni, saya akan bagi tahu. Okay? Subscribe. Share. Nanti jumpa lagi. Bye.